kita ni itu. Pikul kau. Pikul. Terus pikul, dia sepeda terus pikul dia. Kamu katakan mengacak-acak. Acak-acak jalan, kau acak-acak sana. Terus. Mana berhenti? Itu, bareng. Ini sampailah ke jalan Buah Batu. Ini persiapan dia untuk mengecek dan atau mungkin menguji kecepatan untuk kendaraan yang akan dijadikan untuk balapan dia. Selesai kamu. Oh. Apa itu lambangnya? Kamu keluar di bawah. Kamu tahu arti itu? Kamu punya SIM nggak? Keluar di SIMmu. Gak punya? Oh, pantesan. Gak punya SIM. Oh, oh berarti lebih itu. Oh. Nembak kamu ya? Enggak, Pak. Berhenti nggak di tanda itu? Ada, Pak. Pikul kau! Pikul! Suruh pikul, dia sepeda suruh pikul dia. Bangun, Pak, yang menyerah. Karena dia itu tidak tahu, ambil! Suruh pikul, nih. Oh, kamu. Pikul dia, suruh pikul. Nah, setelah kita periksa, kita geledah. Dari hasil chattingnya, memang dia mau mengadakan balapan liar. Dan dia memang bertaruh untuk balapan liar. Kaget ngeri ke tenaganya, Dri. Anu, WRX nya bawa Jul. Yang acak-acak jalanan. Ngeri sekali. Ah, apanya punya ini nih? Terus. Kamu katakan mau acak-acak. Kau acak-acak jalanan, kau acak-acak sana. Terus! Barang berhenti! Hitung, barang! Hitung, barang 100! Barang 100! Barang 100. Kalau belum barang, kamu saya tidak akan lepaskan. Barang 100. Akan coba kacak-kacak jalan, berarti gede karagana, acak gede kawan itu lah. Kacak-kacak jalan, aku lihat di mana? Di mana? Kamu kenal sama anak ini? Kenal. Kamu kuliah di kamu itu banyak polisi kamu ya, Pak. Bahasanya kurang etika gitu. Akhirnya kita boyong, kita amankan dan kita serahkan ke polsek yang terdekat. Tahu nggak salahnya apa? Tahu, Pak, siap. Apa? Ya, saya tanya, masalahnya apa? Keluar malam, Pak, BKM. Bukan masalah keluar malam. Kenapa terus saya suruh rusak? Ya, iya, saya nggak berjanji, Pak. Dapat prinsip? Iya. Bukan peruntukannya, ya? Ya, Pak. Siap. Benar nggak? Benar, Pak. Nah, ini peruntukannya baru. Kanal. Boleh? Dan kita pun kita kejar lagi, kita cari lagi. Ya. Dan kita geledah di sekitar Jalan Nias. Ternyata benar adanya di situ mungkin seorang joki dengan beberapa penggemarnya sudah persiapan untuk melakukan balapan dia. Oh, HP-nya kan di bawah HP tadi. Benang linit. Oh, gua kayak balapan di mana? Mau pulang. Mana motormu, dia? Bukan ASN, Kak. Tampilannya motor. Motor apa sepeda itu? Enggak punya HP, Om. Mana HP mana? Mana? Ya, sensornya mana ya? Ayo motor dikit sih, Om. Mana motor gitu-gitu? Dikit aja, Pak. Saya mau pulang. Mau pulang ini ada kata-kata balap. Akhirnya kita langsung amankan juga 5 KR dan beberapa pemuda termasuk joki yang dimaksud dari tadi yang kita amankan di Polsek Lengkol. Kamu tinggal di mana? Ngapain? Ngapain? Dari lawan balap buat malam minggu minat chat. Grup dari TikTok itu apa? Demi Allah, Pak, saya mah bukan grup TikTok, ini grup Malaysia. Sebentar. Ya,
Tanya teman kamu mekaniknya apa? Ya hobi ya mekanik apa? Benar. Jalan raya mencelakakan orang lain. Jujur. Tadi kamu lebih baik jujur dari kamu ada di beliau. Tadi hobi kamu disiapkan. Saya teman kan main. Main di jalanan itu di. Tapi terus, tadi itu kan teman tadi kan terus kan tadi saya nonton dari balap dari nonton langsung saya tadi saya udah pada pergi ke sini langsung saya pulang lagi ke warung dan teman iya motor kamu juga mau dipakai buat balapan gitu ini maaf nggak pernah jarang balapan jarang balapan ya jarang itu bukan berarti tidak. Ini motor berarti mau dibalap berapa kali sih balapin? Jujur aja. Kalau ini dekat rumah komplek rumah doang. Nah bohong, kamu sampai kesini berarti kamu mau dibalapin. Kamu udah bawa kunci-kunci berarti nyetel. Ya kan? Nyetel kan? Kalau kamu bukan bawa kunci-kunci, kamu bisa nyetel motor. Nyetel. Hah? Mau dibalapin? Jujur, mau dites mau gimana nih motor? Tadi habis. Oh kunci-kunci berarti kamu gak mau nyetel. Berarti kamu mau dikontesin juga sekalian. Tapi enggak. Iya, atau jangan pakai tapi-tapi nah. Iya atau enggak? Enggak, Om. Kan kalau yang jujur. Tapi kamu ngomong iya. Iya, Om. Kalau ini mah nyeting yang injeksi gini mah pakai remote, Om, enggak pakai. Iya, sekarang kan kunci-kunci kamu buat apa? Buat ini, Om. Ini teh potong, Om. Ini potong. Ya. Dengekeun. Bobaturan maneh lagi geus jujur rek balap. Si rek alasan naon deui? Benernya rek balapnya. Tapi nonton aja beres-beres balap. Balap di mana? Tadi nonton kita, joki orang luar. Orang luar yang main, dia cuma nonton. Balapnya di mana? Tadi kan dari pelajar keluar, pindah langsung ke Inhop Tank. Pindah ke Inhop Tank. Habis pulang ngopi dulu. Maka, Pak, segera dapatkan, Pak. Oh, yang lagi, yang dikomendasikan, baik, maaf. Kalau ditonton, nonton, malah. Masih jadi, nggak salah. Ini motor kayak gini, tadi kita udah amankan beberapa motor. Ini balapan biar ini, malam minggu ini. Udah korban beberapa orang itu yang digebukin kepalanya sambil lewat segala. Dan ini jalanan. Bukan untuk dipakai jalan balapan liar atau ugal-ugalan. Masih banyak pengguna jalan yang lain. Kalau kamu memang mau balapan apa segala macam, sudah disiapkan. Di Brigif sana. Jangan di sini. Apa ini bukan sepeda ini. Kalau motor udah kayak gini, indikasinya ngerampok. Ini menghilangkan jejak. Begal. Hingga kita serahkan ke Polsek Lengkong dan 5 kendaraan ke Polrestabes Bandung untuk pengembangan atau penyelidikan lebih lanjut.